Apa Ariana harus kita bawa ke rumah sakit ya? Apa nggak sebaiknya beritahu Pak Galvin dulu, Pak? Pak Galvin pernah titip pesan kepada saya. Kalau Ibu Arin kenapa-napa, beri info kepada Pak Galvin. Ayo udah kalau gitu biar saya yang telepon Galvin. Kamu coba tolong pijitin Ariana ya. Baik, Pak. Saka, Pak. Sebentar. Iya, halo, Sak. Vin. Kayaknya lo harus cepet ke Ariana dulu deh. Ariana pingsan. Oke, gue kesana sekarang ya. Iya, bye. Apa kata Saka itu, Vin? Saka bilang kalau Ariana pingsan. Ariana pingsan? Vin, kok Saka bisa ada di sana? Aku juga gak tahu, Pak. Galvin kesana sekarang ya? Iya, Vin. Oke. Arin? Boleh. Enakan ya? Sayang. Ini aku suapin. Enak gak? Enaknya sausnya? Aku juga mau. Sayang suapin biar kayak pengantin baru. Mungkin Saka tiba-tiba ada urusan penting. Ya karena emang saya ngasih Saka klien penting untuk dia handle. Beruntung deh sayang aku punya suami kayak kamu. Gak pernah ngurusin istri orang soalnya kayak Saka. Sayang, kalau gitu aku nganterin kamu sampai sini aja ya. Iya, gak apa-apa, sayang. Bu Yuna, kebetulan ibu sudah datang. Ada apa, Pak? Ibu Ariana pingsan, Bu. Pingsan? Iya, Bu. Tadi ada banyak wartawan di sini, Bu. Mereka bergerombol nyerang Bu Ariana dengan pertanyaan, Bu. Terus Ariana gimana sekarang, Pak? Bu Ariana sudah dibawa ke ruangannya, Pak. Sama Pak Saka. Yaudah, saya langsung masuk aja. Yaudah, kalau gitu aku langsung jalan ya, sayang. Ya. Salamin sama Arin ya, sayang ya. Kamu hati-hati ya. Maksud kamu apa? Jelas maksud gue. Suami gue gak pernah ngurusin istri orang lain. Gak kayak suami lo, Saka. Dante, tolong ajarin istri kamu ya, untuk ngomong yang sopan. Love, kamu apa-apaan sih? Dinda itu lagi sedih. Harusnya kita menghibur dia, bukan bikin dia tambah pusing. Aku nggak peduli. Apa yang aku omongin bener kok, baik malah buat dia. Aku kasih tahu dia di awal, Saka itu seperti apa, supaya dia bisa jaga-jaga. Kenapa? Mau peduli? Mau kejar aja.
Kejar kalau berani. Sayang. Sayang banget, sayang. Arin. Arin. Hey. Sayang. Arin. Sayang. Hey. Arin bangun, Arin. Sayang ini Galvin. Hey, bangun. Arin. Sakit? Aku ambilin minum ya sebentar. Kamu dulu ya. Kamu di sini aja temenin aku. Ya. Aku di sini. Ariana kayak gini, Mas. Tadi sih sempat sadar, Rin, tapi sekarang pingsan lagi. Ampun, Rin. Lo tau gak sih, Cok? Tangan sama badan gue tuh sakit semuanya. Lagian lo tuh nolongin gue, ngobatin gue kek, apa kek. Ini ujungnya gue disuruh jalan kayak gini. Lo mau, gue bawa ke rumah sakit, terus lo ditangkap polisi. Kalau lo mau, ayo gue bawa. Ya gitu juga lah maksud gue. Gila apa kek, bawa ke klinik kek? Tengah lo bawa mobil kek. Ini gue disuruh jalan kayak gini, emang gak capek apa? Bensin gue tuh habis, gue gak ada uang buat beli bensin. Lo udah syukur gue jemput, bagel banget sih. Iya, makasih lo udah tolongin gue. Ini kan jalan mau ke rumahnya Dion. Kenapa? Lo mau ketemu dulu sama kekasih lo? Ih, amit-amit tau gak gue ketemu sama dia. Gue bilang kekasih lagi, ogah gue kekasih sama dia. Sekarang aja lo bilang amit-amit. Coba aja dulu. Lo berdua tuh nempel mulu, tau gak? Kayak bantal sama sarungan. Tapi gue jadi penasaran deh. Sebenarnya posisi Dion tuh siapa sih? Kayaknya gue harus stalkingin dia deh. Lo ikut gue ya, Cok ya? Ah, enggak. Lo aja malas gue. Lo apaan sih? Lo temenin gue lah. Cepet. Adit! Udah ikut cepetan. Baru aja. Bapak mau pesen taksi online. Bapak mau check up sekarang. Sir, kenapa gak langsung nelpon Ayah aja, sir? Pedro, kamu masih ingat kan? Galvin titip pesan sama kamu. Kamu itu harus lebih memperhatikan Ariana. Ariana itu lebih penting daripada saya. Ya, sir. Pedro, Bapak mau tanya. Apa benar? Sekarang itu di Ariana Glow ada Saka? Betul, sir. Cuman suhu itu cuman ngecek keadaannya nonarin doang sih, sir. Aku khawatir Saka ini masih belum bisa move on dari Ariana.